بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para um Yusa, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kita yaitu teologi Islam. Dan alhamdulillah kita sudah membahas berbagai pembahasan salah, salah satunya adalah tauhid dalam perundang-undangan. Kita sudah Membahas bagaimana kita membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang layak dan mampu untuk memberikan undang-undang kepada kita, dan pada kesempatan ini kita ingin membahas poin yang terakhir tentang tauhid dalam perundang-undangan, yaitu tentang tugas kita sebagai manusia, setelah kita membahas tentang undang-undang itu sendiri, kemudian pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang memiliki wewenang, memiliki kemampuan untuk membuat undang-undang bagi kita, maka pertanyaan terakhir adalah apa tugas kita? Kalau kita ingat di pembahasan kaidah love kaidah adalah kaidah yang berbicara atau yang memiliki arti bahwa ketika sesuatu atau sesuatu perbuatan itu bisa mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah harus melakukan perbuatan itu sendiri dan salah satunya adalah taklif kita sudah membahas pada kesempatan yang lalu. Taklif itu salah satu metode untuk mendekatkan musik kepada Allah Subhanahu wa taala. Taklif itu berbicara bagaimana seseorang bisa menjadi hamba yang benar. Dalam taklif kita mendapatkan kita harus sholat, kita harus puasa. Ini semua adalah salah satu metode kita untuk bisa menjadi hamba yang benar dan hamba yang baik. Kemudian apa sih tugas kita setelah kita meyakini bahwa Allah pasti memberikan taklif kepada kita. Pasti itu dengan kaidah lub yang telah kita bahas bersama-sama. Tugas kita itu apa? Ini adalah satu hal yang sangat penting. Jadi kita jangan melihat kepada satu sisi saja. Jangan kita melihat kepada Allah saja. Allah itu sudah menurunkan taklif kepada kita. Kemudian, ada sisi lain. Apa yang harus kita lakukan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan taklif kepada kita? Di sini, ada tiga tugas yang harus kita kerjakan sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah belajar tentang undang-undang yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita sudah? memahami bahwa kesempurnaan kita kemudian ketenangan kita itu berkantung dengan undang-undang ketika kita sudah menyadari bahwa ketenangan kita, kebahagiaan kita itu berkantung dengan undang-undang, maka sudah sewajarnya dan seharusnya kita harus belajar undang-undang tersebut orang kalau baru mendapatkan satu alat terolah komputer maka kewajiban pertama yang harus dia kerjakan adalah dia harus belajar bagaimana memfungsikan atau menggunakan komputer tadi berarti apa? belajar itu adalah wazifah tugas Kewajiban pertama kita sebagai manusia itu sudah diberikan berbagai fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari undang-undang, kita sudah diberikan, dan tinggal kita yang harus berusaha untuk memahami undang-undang tadi. Jangan sampai undang-undang itu sudah ada, karena kita tidak maksimal dalam mempelajari undang-undang tadi maka kita salah dalam memahaminya. Ketika salah bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, justru kehancuran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini haram untuk dimakan, tapi kita karena kita tidak belajar, kita makan barang yang haram atau melakukan perbuatan yang haram. Bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tapi kehancuran yang kita dapatkan. Makanya Tugas kita adalah belajar. Yang pertama, kita harus berusaha mengetahui undang-undang yang Allah perlukan kepada kita. Setelah kita belajar mengetahui undang-undang, maka tugas yang kedua itu mengajar, memberitahukan kepada orang lain. Kalau tadi adalah tanggung jawab pribadi, artinya tugas pribadi. Kemudian, yang kedua adalah tugas yang bersifat sosial. Kita itu tidak bisa mengingkari tentang tanggung jawab kita sebagai makhluk yang bersosial. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu bukan bukan makhluk yang bersosial. Semua orang mengatakan manusia adalah makhluk yang bersosial. Makanya kalau kita kaji tentang kehidupan orang-orang di pedalaman mereka juga punya sosial sesuai dengan budaya mereka tidak ada satu komunitas yang mereka tidak hidup dalam kehidupan sosial tidak ada makanya kewajiban yang kedua tugas kita yang kedua setelah kita kita menjalankan tugas pribadi kita itu belajar tugas kedua adalah mengajar inilah tugas sosial kita harus memiliki empati. Kita harus memiliki rasa kepedulian kepada sesama. Tanpa ada rasa kepedulian kita, maka kita tidak akan bisa dikategorikan sebagai manusia yang sempurna, manusia yang baik. Makanya tugas yang kedua setelah kita belajar Mengetahui undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengajar kepada orang yang tidak mengetahui. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk belajar. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa menimba ilmu dan mempelajari undang-undang yang Allah berikan kepada kita. Itu tidak semua orang. Makanya orang yang beli kesempatan dan taufik mempelajari undang-undang Allah Subhanahu wa taala, dia wajib untuk mengajarkan kepada orang lain. Karena bukan hanya dia saja yang butuh undang-undang, orang lain juga butuh undang-undang. Dia juga ingin bahagia. Dia juga ingin menjadi manusia yang baik, manusia yang sempurna, manusia yang di Cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini tidak akan bisa terwujud Tanpa dia Mengatur undang-undang, menerapkan undang-undang tadi Makanya kewajiban kita Sebagai makhluk yang sosial Kita harus mengajarkan apa yang kita pahami tentang undang-undang Kepada orang lain, ini adalah Tugas kedua Allah, Allah. Tugas ketiga adalah penerapan aplikasi praktek daripada undang-undang yang telah kita pahami, yang namanya undang-undang itu bersifat teori. Dimanapun undang-undang itu bersifat teori, undang-undang ini akan bisa memiliki efek positif dalam kehidupan kita. Tatkala undang-undang ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau kita berbicara dalam ilmu masak-memasak, kadang satu koki dia akan menjelaskan bagaimana masak-masakan yang lezat dan benar. Dia memberikan teori. teori ini kalau kita tidak gunakan maka kita tidak akan bisa mencicipi masakan yang enak bagaimana taruhlah ketika masak harus kasih garam itu teorinya tapi ketika kita masak kita tidak memberikan garam pada masakan kita ya tidak enak jadi kita tidak akan merasakan tentang manisnya daripada Teori yang kita dapatkan, kita akan bisa merasakan sisi positif atau efek positif dari para teori ketika kita menjalankan teori itu sendiri. Contoh lagi, dalam ilmu kedokteran, kita dianjurkan untuk memakan buah-buahan, untuk menjaga kesehatan kita. Dengan cara apa? Dengan cara minum air sesuai dengan kebutuhan badan kita dan memakan makanan yang bersih, yang sehat. Ini adalah semua teori yang diberikan oleh dokter kepada kita. Kalau kita tidak menjalankan teori ini dan mempraktekkan teori ini dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan merasakan tentang apa tentang faidah dari berat teori itu sendiri kita tidak akan mendapatkan kesehatan kenyamanan dalam diri kita kenapa karena kita tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh dokter jadi tadi para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala undang-undang adalah teori teori tanpa praktek tidak akan membuahkan hasil yang kita inginkan kita tidak akan merasakan dengan diri kita tentang faedah dari teori yang kita miliki. Makanya dalam Islam dikatakan seseorang yang tidak beramal maka dia bukanlah berilmu. Ini Islam ini. Bahasa Islam terkait dengan orang yang alim Bukan hanya dia memahami, tapi dia harus mengamalkan. Islam datang kepada kita untuk mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang luhur, karena Islam mengetahui bahwa teori tanpa praktek itu tidak akan membuahkan hasil. Maka, Islam mengatakan bahwa orang yang alim hakiki, orang yang berilmu, adalah dia yang mengamalkan ilmunya ini kata Islam makanya terkadang kita mendapatkan dalam hadis-hadis tentang satu kandungan hadis yang tidak sesuai dengan pemikiran kita kalau kita katakan orang yang berilmu itu orang yang mengetahui tanpa ada embel-embel dia harus mengamalkan tapi Islam berbicara lain Islam mengatakan orang yang berilmu adalah orang yang dia mengamalkan apa yang dia ketahui itu adalah orang yang berilmu kenapa? karena yang namanya orang alim itu dia akan melakukan sesuatu yang memiliki maslahat dan faedah bagi dirinya kalau dia tidak melakukan apa yang dia ketahui maka dia adalah orang yang bodoh masa ada orang yang alim itu dia tidak Melakukan sesuatu yang memiliki faedah bagi dirinya, apakah mungkin? Pasti tidak mungkin. Orang yang alim pasti dia akan melakukan sesuatu yang memiliki faedah, karena orang alim itu biasanya orang yang hakim. Makanya, kalau kita bicara dalam diri Tuhan, Allah juga memiliki keilmuan dan memiliki sifat hikmah. Dua-duanya tidak akan bisa berpisah dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berilmu, zat yang memiliki kuasa, maka Allah pun berbuat. Kenapa? Karena kesempurnaan ini pasti akan membuahkan hasil. Ini baru dikatakan sempurna. Kalau orang yang dia memiliki ilmu, tapi dia tidak menjalankan ilmunya, maka sama dengan dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena yang namanya kesempurnaan itu akan memberikan hasil kepada kita. Tanpa ada hasil, maka itu bukan sempurna. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang tanpa diamalkan, maka ilmu ini bukan ilmu kesempurnaan. Tapi justru ilmu ini bisa jadi pemuram bagi dia, dia akan sombong. Dan ini adalah tiga poin yang kita harus ketahui bersama sebagai manusia, sebagai makhluk yang yang Allah yang Allah telah memberikan rahmat kepadanya berupa taklif. Baiklah para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, kita akhiri pembahasan kita dan kita sambung di kesempatan yang lain. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنسيحه وعلى المتعلمين بالجهد والرغبه وعلى المستمعين بالاتباع والموعظه وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحه وعلي موتاهم بالرافه والرحمه برحمتك يا ارحم الراحمين